dia ini. Namanya juga Manjula. Sirih manja atau sirih manjula. Aduh. Oke, sekarang ini mau tak kerjain yang ini sama yang ini. Yang gantung ini tak ganti. Nah, mau tak ganti juga metannya. Metannya. Ya. Itulah. Ono ae penggawean nih tanaman ini. Ikuti ya kegiatannya. Net. Udah, sekarang itu ya. Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan saya di Miss Dedar Family. Kali ini saya ada tugas ini ya, membongkar tanaman yang digantung ini yang ada di atas. Ini saya mau ganti dengan metan yang baru dan juga tanaman yang baru. Saya mau gantikan dengan yang ini, jenis ini. Karena ini sudah tidak sehat tanamannya. Ini ada terkena kutu putih-putih gitu ya. Dan juga tanahnya atau metannya ini harus diganti dengan yang baru. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di video saya, menonton video saya yang kemarin. Keluarkan dulu ini. Nah, taruh dulu di sini seperti tadi, kita kembalikan. Kemudian kita kasih dulu ini metannya, sekam bakar dan juga si biji kapuk randu. Dalamnya ini apakah tidak ada hama putih-putih atau cacing atau apa? Kita kurangi dulu. Oh, ini ada umbinya ya ini. Tuh, ada umbi-umbi. Ada umbinya. Kelihatan ya umbinya ini. Ini kita kurangi dulu metannya. Tanamannya ini ada bijinya ternyata. Saya baru tahu kalau dia itu ada umbinya. Tuh, umbinya. Kita masukkan dulu di sini. Kurangi lagi. Masih terlalu tinggi sekali dia. Ini ada jenisnya macam-macam ya. Ini ada yang tidak tahan panas, ada yang tahan panas. Ini saya beli yang ini, mudah-mudahan ini tahan panas. Ini masih musim hujan, nanti kalau musim kemarau di tempat saya ini, atas ini panas. Mataharinya sangat kuat di sini. Tidak turun. Nah, gitu ya. Nah, kita kasih tambahan metannya, masukkan. Oke, sudah selesai satu kerjaan. Nanti tinggal disiram, kita letakkan dulu di sini. Nah, yang ini, tanaman yang ini karena dia sudah tua dan ini ada seperti hamanya, ada hama putih-putih, jadi saya ambil yang masih sehat-sehat saja. Sebetulnya masih banyak sih tanaman ini, saya sudah ambil waktu itu dan saya tanam lagi. Karena ini terlalu panjang jadi sudah tua. Sudah tua berarti harus ada permajaan ya. Tuh. Cukup. Ini mau saya buang dulu metannya. Metan yang ini yang sudah lama ini yang dari penjual bunganya ini. Ini saya buang aja. Dan saya letakkan di sini. Saya masukkan dulu supaya lebih rapi ya. Bereskan dulu aja. Saya mau bongkar karena dia jadinya tidak maksimal, banyak sekali yang sudah kering. Jadi saya bongkar dulu supaya lebih baik tanamannya, lebih subur.
tuh yang sudah enggak cantik, supaya ya cantik, dibersihkan dulu yang kering-kering. Biar nanti dia tumbuh lagi yang baru. Terima kasih.